Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Udah sana lo pergi. Tinggalin gue sendiri. Saya nggak bisa ninggalin orang yang saya sayang. Asmara tersingkir. Dia akan bisu sepanjang sisa hidupnya. Sekarang tinggal satu masalah lagi. Tapi saya akan membereskannya sendiri. Saya akan urus Retno secepatnya. Tiara. Kamu gak perlu sedih ya. Kamu pasti bisa kok dapetin debu. Aku yakin itu. Kamu gak usah menghibur. Kamu tadi lihat sendiri kan? Debu milih Dwita daripada aku. Saat ini mungkin iya. Tapi debu gak mungkin deket-deket sama Dwita. Apalagi sampai jadian. Kamu harus ingat bahwa Dwita sama aku udah tunangan. Menurutku apa yang terjadi barusan sudah menggambarkan kok. Rencana kita berhasil. Sekarang kita tinggal jalanin rencana selanjutnya. Dwita! Dwita! Sebaiknya kamu masuk. Ini hujan deras. Gak usah peduliin gue. Tapi saya peduli sama kamu. Sebaiknya kamu masuk ke dalam. Nanti kamu sakit. Lo aja yang masuk. Nanti lo yang sakit. Lagian di dalam juga ada Tiara, kan? Kamu cemburu? Cemburu? Ngapain gue cemburu? Lo juga bukan siapa-siapa gue. Terus kalau kamu gak cemburu, kenapa kamu keluar? Pas Tiara tuh suapin saya. Udah sana lo pergi. Tinggalin gue sendiri. Saya gak bisa ninggalin orang yang saya sayang.
Juwita. Kamu kenapa hujan-hujanan kayak gini? Aku antar kamu pulang ya. Gak perlu, gue bisa pulang sendiri kok. Juwita, kamu datang ke sini sama aku. Jadi kamu juga harus pulang sama aku. Gue lagi butuh waktu sendiri, Greg. Juwita, kamu dengar aku baik-baik. Kamu lagi pengen sendiri, gak apa-apa. Kamu lagi gak pengen diganggu, gak masalah. It's okay. Tapi izinin aku untuk anterin kamu pulang ya. Setidaknya aku tahu kamu udah sampai rumah dengan selamat, jadi aku bisa tenang. Lo ngerti gak sih? Gue tuh gak mau diganggu. Gue mau sendirian dulu. Juwita, kamu boleh gak peduli sama diri kamu sendiri. Tapi at least kamu peduli sama papa kamu ya. Bayangin kalau kamu sakit gara-gara hujan-hujanan kayak gini. Siapa yang jagain papa kamu? Siapa yang ada buat papa kamu kalau kamu sakit? Ya gue juga gak mau sakit. Ya udah kamu dengerin aku ya. Please kali ini aja. At least kamu lakuin semua ini demi papa kamu. Orang yang paling kamu sayang. Ya? Ikut aku. Lo marah ya sama gue? Terkadang, air mata itu bisa jadi jawaban. Dan bisa ngurangin beban. Kalau lo butuh untuk nangis, untuk lepasin semuanya, lo boleh nangis di pundak gue. Kamu dan Duwita, ibarat bumi dan langit. Kamu itu bukan siapa-siapa. Tapi Duwita, semua orang tahu. Duwita itu anak siapa? Jadi jangan pernah kamu bermimpi kamu bisa deketin Duwita, apalagi sampai kamu dapetin Duwita.